Saya menemukan bukti. Kebetulan saya pakai IndiHome, dan IndiHome ini merecord setelah siaran berjalan. Dia itu bisa di rewind, rewind ke belakang. Dan ini bukti nyata kalau Prabowo itu sebenarnya menang. Kita adalah lihat. data yang blocking ke kubu Pak Prabowo, misalnya. Dan di sini semua itu yang berbicara kaget melihat hasilnya. Kita lihat. Langsung suruh kasih kode ubah ini. Mungkin saja, bukan tidak mungkin ya, tapi sebetulnya secara lihat. Statistik grafiknya sudah terbaca. Ini lihat ya, menurut saya Prabowo lebih menang, etik, bro. Secara ya, statistik, aslinya kita Prabowo berani menang. Masuk ke sebuah. Oke, Kita ini menarik juga. habis ini kita akan lihat kagetnya para pembicara itu memberi kode suruh ubah. Kita lihat ya. Ketika untuk Prabowo mengetahui menang. apa Anehnya di namanya, sini juga mengetahui ini. alasan orang kenapa memilih Aneh. pada hari ini, namun kita coba lihat terlebih dahulu Kita lihat komparasi ya. dari berbagai lembaga survei yang Aneh. disajikan di layar kaca Anda, pemirsa. Kita lihat di tengah ini ya, kita lihat. Kita lihat bersama-sama lagi. Kaget. Teman-teman Nah, mengeluarkan datanya. Nah. Nggak kebaca. Pada bingung, nggak kebaca katanya. Tadi sudah bisa dibaca mungkin ini Rory dari tapi ini yang menarik tadi disampaikan bingung. Mas Kodari. Digantilah di sini. Hanya Prabowo dibuat kalah lagi. 55% versus 45% sampai dengan saat. Artinya, tadi saya menyambung apa yang disampaikan. Artinya memang kecurangan di TV itu bisa terjadi dengan cepat karena di sini langsung berubah, teman-teman. Ini dia, langsung berubah di sini. Ada kepanikan itu, oke? Itu saja ya. Assalamualaikum.